Maka dalam berperilaku kita terhadap tunya sekat itu, cek sampai dapat dek keturian, cek sampai esengke bi istighol anit to'ah. Istighol anit to'ah karena kefakiran, ni kata fokus, bi terlebih, kak ditocokan, ni kata fokus. Bakal anarek dek keturian, kong lah, kong mana bi atena aroma sali istakna. Kalla arra'a kalla innal insana la yatgha arra'a hustaghana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwab al-ridha wa al-taysir wa tughliku biha abwab al-shar wa al-ta'asir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Allahumma aftah alayna hikmatak wa anshur alayna rahmatak waj'alna wa ahlana wa tullabana min ulama'ika al-amilin. Allahumma ahdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal mawla wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi وأمدنا بأسراره وأنواره في الدارين آمين. الحكمة الخامسة والعشرون بعد المئتين من تمام النعمة عليك ألا يرزقك ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك. Panika dari sampurnana nikmat alaika ingatasi sampian ayyarzuqaka tining kotu abri rezeki Allah kahdaka sampian madaka beren yakfika se'anyoko pepasera sampian madaka beren yakfika se'anyoko peponapa makadaka sampian wa yamna'aka ben anyek ke pasir Allah kada ke sampian mada ke bareng yutrika sematati lebih otaba sematati ngalebati batas panapa ma kada ke sampian neng eka dinto Al-Imam Ibnu Athaillah kak dito maka ngak dak kekulaban panjenengan termasuk nikmat sesampurna ketika sampian eparing rezeki secukup dak sampian ben tak lebih dari kebutuhan dari maksudnya tak kurang tak lebih kifayah tak kurang tak lebih kifayah wa fin nuqsani 'anil kifayati al-ishtighalu 'an ta'atillah wa ta'arrud lis-su'al wa fi ziyadati 'anil kifaya at-tughyan manabiku laban panjenengan nika kekurangan nika prinsip odi manabiku laban panjenengan nika kekurangan se'ata'ataka Allah nika lebih sulit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adu'a nyu'un miskin tapi nyu'un jauh dari fakir. Dalam kitab-kitab definisinya ki orang miskin kak dinto andi napa se'ede'ere tapi tak cukup 100%. Dalam searena futosan apa 100 andi ing belung polo andi ing sangang polo ni ke orang miskin. Tapi mana bi orang fakir kak dintoh bisa tak andi, bisa andi cek jauh nah andi dupolo andi dupolo dari kebutuhan. Mana bi lebih kak dintoh biasa nak abadi dak kesefat dasar manusia.
Innal insana la yatgha arra'ahu istaghna. Biasana manusia nika ketika orang kali itu an ra'ahu istaghna. Nika kan ikala dari tabun Allah. Aba la aromasa soki. Baik soki harta, soki pangkat, soki kedudukan dan lain semacam. Maka ketika aromasa lebih, maka orang itu tughyan ngalai beti betes dari pon apa sih? Tetap aki sareng anjing Allah. Kalla innal insana liyatgha arra'ahu istaghna. Ben manabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan itu akan tebab kekayaan kasokian. Saya pertama kak dintoh kekayaan ateh laisal ghina ang kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafas. Ini saya maksud kekayaan cukup napada saya bedah juga tak kekurangan dari kebutuhan sampai dapat dek ke tingkat fakir. Agar Rasulullah dalam berdoa Allahumma ini miskinan wa tawaffani miskinan wa syurni fi zumratil masakin. Yaitu miskin kak dinto bani andi arti tak kafaf. Ini benar tak cukup sempurna tapi rangkorang diri-diri. Seengka qayyid bi talabbi bisa nyebab aki tughyan, kekurangan bisa membagi istighol, ini tak masuk. Maka dalam berperilaku kita terhadap tunya sekak dito, cek sampai dapat dek ketugian, cek sampai esengke bi istighol anit toa. Istighol anit toa karena kefakiran, ini tak fokus. Bi terlebih, kak dito juga, ini tak fokus. Bakal anarek dek ketugian. Kong lang, kong mana bi atena aroma sali istakna. Kalla arroa, kalla innal insana la yatgha arroa hustagna. Ayat dalam Al-Quran, arroa hustagna maksudnya ay bisa babian roa nafsahu mustagnian bimalihi wajahihi. Mustagnian bimalihi wajahihi. Maka edabu aki idha kanal abdu fi kifayah mun bada situng kabula la bada sacokopa thumma ma la ila dunya pas ki yes etunya padahal la cokop salabahu Allahu halawata zuhdi. Maka orang ni ketak kira andi rasa nikmat dari kezuhutan dan pegezuhutan kafaf zuhud kak dinto yakni kafaf kafaf kak dinto tak dapat tingkatan fakir mungkin dalam derajat miskin atau pas-pasan nika pun lelek ke atena ki lalu cukup nika ki korang korang-korang halawata zuhud nika ibuang kani'matan Allahumma ahyini miskina wa tawaffani miskina wa syunni fi zumratil masakin. Odik kak dinto tentang bagaimana kita mengisi prinsip dalam otak kula ben sambian. Beda situng orang kak dinto aroma sekorang meloloh. Bahkan makin lebih. Maka dalam Islam kak dinto ia ceraki epakon ngolah tidak kasih lebih miskin. Dalam betulnya tidak pernah melirik dek orang yang lebih payah dari kita. Korang atau berarti nikah mana bi orang nikah cukup lebih benar semacam pas aroma seistighna nikah bakal terjadi tughyan bi terlebih. Jadi beda orang kaya itu miskin tapi orang yang nikah boros aroma sakak dinto kekayaan di dalam pikiran laisal ghina angkat ratil arad walakinnal ghina ghina nafs. Prinsip dasarnya kak dinto otak kuleban panjang benar dalam cara berpikir. Subhanallah para ulama kak dinto tak pernah ragu kong langkong kuleban panjang mahrus kitab tabaqatul awliya tentang masalah rezeki, karena rezeki kak dinto jamin bi Allah. Allah saya ajabu dalam Al-Quran wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah menjamin terhadap rezeki. Yang tidak Allah jamin itu keselamatan pagi dan akhirat. Maka para ulama-ulama tasawuf kak dinto sepelo pakai ngak melo
apa ben mik posang nyari perkara saya jamin bi Allah. Namun dia ni kata usaha. Kula berpancin dengan Ibrahim Al-Khawwas atau Ibrahim Ibn Adham yang diibarin yang dalam Tabaqatul Al-Awliya. Jelas mereka bekerja alako. Tapi ala aku nak kak itu tidak menjadikan mereka itu tengok lepas saya ni kebakil. Saya ni kan kikin lebat dengan etanang. Lepas jalan. Tak tahu benda yang semacam. Saya penting dalam jalan kebagusan. Ala aku. Tapi kenikmatan kak din itu saya perlu datang. Kenikmatan cukup. Maka dia bunuh Rasulullah SAW. Siapa orang asbaha masuk dalam otokul aku cukup saya ada sampai malam-malam. Fakana mahizat dunia wa ma fiha acara dunia ben eseda ding tibi la cukup odik kali tu ni neka e dalam masalah rasa ketamaan kekurangan ben semata tentu e pon beda orang kak dinto andik tunya banyak tunya kak dinto tak masuk dek ketama kak dinto tak termasuk dek ka mala ila dunia atena bani tunya mala ila dunia ka ku nompok tunya mala ila dunia muntalba tunya ka itu abak bekal dak nikah dak nikah ni semacam tapi beda orang alaqo kata Saidina Abdurrahman Ibnu Auf sakit gara-gara alaqo beliau Saidina Uthman Ibnu Affan beliau sakit tapi lam yamil qalbuhu ila dunia ate ka dinto tak gentong ke dunia tapi tunya nikah kipun badan akan itu jalan kakui enggak oleh ridhan Allah. Maka ada bunuh Rasulullah SAW la hasada illa fitnatain. Tak patut kakui eka hasad. Saya maksud hasad ke itu ghibtoh, yakni benih tamanni zawalil ni'matil ghair. Tapi tamanni mithlal ghair, mithlil ghair, atau tamanni mithlil ghair, rep-arepan pada ben orang lain ghibtoh. Illa fitnatain, kecuali dalam dua. Situ rajulun sallatullahu malan wastahlakahu fi haqqin. Orang yang beri harta banyak bi Allah, ia kunakid akan kependeran. Orang si bengal Jabuna Habib Ali Al-Jufri epon tu dari Jabuna Al-Imam Al-Ghazali bahwasanya ummahatul akhlak itu berdampak. Semua akhlak kak itu akhlak bagus. Ya. Maksud pondasinya berdampak. Di antara akhlak kak itu pondasinya syaja'ah. Bengal nalekan dekat benderan. Ben banyak orang kak itu tak angko. Syaja'ah ini ke bahasa kita angko bengal. Nalekan nama keluar pesa infak kak kui asodakoh ada korang. Ini kan nunjuk aki kesyaja'ah ini ke korang. Maka dalam jasa yang tertentu ben medan peperangan orang kak itu. Minan peperangan bender salah bin lain semacam mana ke pakun ya taza'za qalbu ya taza'za qalbu tadi syajah akan itu juga elati dari segi abri nafaqah bin lain semacam ben kak itu kenapa menjadi ikhoca aki prinsip dalam audit kan itu karena ini akan kita lalui sambian semakin kita pernah berfikir tentang masalah keuangan dak budi bakal dapat dak itu tapi wallahu alam. Mungkin maksudnya agak ada apa, tapi kalau patut. Ini intinya, cek utakir pikiran dasarah dalam betulnya. Kita berpikir, usaha, dan gula prinsip akan ada nih bahasan. Napa se perpangan di pengatur roh tiba-tiba ada pola hari ya jalan asal kakun Allah. Kesawakan Allah benih semacam, tapi jalan istikharah. Kulaku kulah wajib dengan doa kaki Allah ni asalu ka khairah hadal yami fathahu nasrahu nurahu barwatu wa hudah. Mereka disebabkan dalam roti ulang tos atau belai semacam mereka dintoki, kita usaha. Kita usaha. Saya berkeruat kak dintok sampian bagi mana bila andik keluarga sampian mungkin andik kemampuan kak angkui lega ate yakin mantap. Lecekke bakun datang secukup mungkin tak pada benar yang lain tapi cukup bersyukur belai semacam. Ini ketang-tangannya ketika bini. Mare bini lagi andik anak-anak belai semacam. Cek sampai ke itu yamilu ila qal yamilu qalbuka ila dunya tunya abe usaha nak kita mangkat dari yakin usaha nak kita mangkat ke angkui yang kelak nyokope keluarga benda sama aja intina kenikmatan dunia rezeki dunia kan itu tidak pernah menjamin orang kan itu karena tidak kajian Allah dari kan itu ya kita berusaha jalan kudu panjang usaha kan kita tinggal oleh ridha Allah subhanahu wa taala.
Dan itu saya kira bukan dilalui bi sampean kok tidak budi. Bagaimana sampean melihat terhadap tunnya Kak Dinto? Bagaimana sampean melihat tentang usaha Kak Dinto? Maka paling barokah nareng bini Kak Dinto aisyaruhum aisyaruhunna ma'unatan dawna Rasulullah. Aktsarun nisa'i barokatan aisyaruhunna ma'unatan. Paling barokah nareng bini, paling sekonek biaya. Paling sekonek biaya dengan penuh kesadaran untuk bahwasanya audit Kak Dinto kibeni untuk Kak Dinto. Audit Kak Dinto dak remak aku ing oleh ridho Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu sulit terus terang dalam kehidupan. Illa man rahimallah. Liyaqilla ma tafrahu bihi yaqilla ma tahzanu alaihi. Becek sakoni ah. Ma pon apa perang tafrahu sebunga basar sabian bihi kalaban ma yaqillah maka sakoni ma pon apa perang tahzanu sesedih basar sabian alai ingat sema. Mun sampian andi pangkat, mun sampian andi dunya, mun sampian andi rezeki lebihan itu pengorang lain. Liyaqillah ma tafrahu bihi. Jangan menjadikan itu cek fungana. Jen banyak fungana sampian, jen sedih dak budi nalekana kehilangan. Liyaqilla ma tafrahu bihi, yaqilla ma tahzanu alai. Mana bi sampian kak dinto napa tunya pangkat kak piben lain semacam menderi tunya kak dinto. Ni kesekoni, iya lang kok. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, beliau tetap pemimpin, benih funga. Benih bunga, sedih. Tetapi cak saking agak kehilangan benda semacam dari pangkat keker andai kerja pada pemilihan. Ini kerana tak kira benda sedih nak. Liyaqilla ma tafrahu bihi yaqilla ma tahzanu alaihi. Maka jawabannya, kerana kalintu al-mafruhu bihi huwal mahzunu alaihi. Seekap bunga habis sampaikan, ini kerana saya mendatang kesedihan. Saya kapung ngabi panjenengan, nika saya mendatang ke sini. Nika kaidah dalam memahami itunya. Kekayaan jangan menjadikan kalian bangga. Karena kebanggaan sampai pada kekayaan itu adalah puncak kesedihan ketika nika enang, ketika eman, ketika udah ngicok, ketika udah nika benar semacam. Dan kita banyak melihat orang-orang kali itu kehilangan arah tanah, nika tersenyum, tak sedih. Mik bisa berarti dia membanggakannya ni kata tak benar. Mun menganggap bahwa sape ni kesegalana stres. Mun menganggap kak din tentunya segalana calon DPR gila panggala. Sekali tunjukkan ketika mempunyai pangkat. Liyaqilla ma tafrahu bi yaqilla ma tahzanu alaihi. Mun beda manusia kak dito yang dibanggakan adalah selain yang berhubungan dengan anjuran Allah, maka kebanggaan itu akan menjadi kesedihan yang parah nanti. Karena semua yang selain Allah kak dito mesti zawal, mesti hilang, mesti tidak dikembalikan semacam dan sekali itu juga. Mun beda orang kak dito ate dan dikaposak kalau bentuknya lop pada kira anjuran Allah berlain semacam. Takut-takut ni ke istidraj aki. Okey, jawab aki sarang salah situng ulama. La'allahu al-imam al-Qurtubi. Orang yang sehatin apa sak kala bentunya. Nalaikan arroh ecabu terdapatkan dadah. Ni ku langsung ikan-ikan ke bitunya. Nasabah saya disana, saya disana. Bingung kala bentukan itu. Kala bentunya lah tiba-tiba tak kerecet ketika nyabak itu tadi. Eh, bapak dengar. Liyaqillah ma tafrahu bihi yaqillah ma tahzanuh. Iza aradta an la tu'zala fala tatawalla wilayatan la tadumu alaih. Iza aradta nalaikana akarab sambian an la tu'zala da'kotu ta'e pecat pasar sambian. Eh pecat ya fatahzan maka pas sedih sambian. Fala tatawalla maka cek amarentai atau okay, amarentai bersambian wilayah tanda situng pemerintahan atau okay, pemerintahan ini kan bisa napa bayi, nak foto, anu benar semacam la tadumu setak langkeng panapa wilayah laka eka andik sambian
Mun sampian tak teruh sedia polan terpecat. Jangan bersandar pada sesuatu yang tidak kekal. Jangan bersandar pada sesuatu yang tidak kekal. Jangan bersandar pada tunya. Jangan bersandar pada pangkat. Jangan bersandar pada nasab. Semua nikah. Okey. Okey, ini nasab hasab. Kalian itu tak kekal. Idza aradta alla tu'zal mun sambian tarwa tak sedia gara-gara terpisah atau pecat, fala tatawalla wilayatan la tadumu laka. Inna raghabatkal bidayatu zahadatkan nihayat inda'aka liha zahirun nahaka anha batinun. Allahu ta'ala.